Apa khabar semua? Selamat datang ke rancangan kami yang sangat khas untuk bulan ini. Pada bulan ini, SIM MCMS ingin mengajak anda untuk mengenal kembali bahasa, budaya, seni dan warisan Melayu. Segmen-segmen khas yang akan diadakan ini merupakan kesinambungan ilmu yang kita boleh sama-sama pelajari. Sebelum kita terangkan dengan lebih lanjut tentang segmen-segmen tersebut, mari kita perkenalkan diri kita. Saya Razana atau lebih dikenali dengan nama manja, Nana. Dan saya Najiha atau boleh panggil saya Naj. Dan kami adalah host anda. Terdapat tiga segmen yang anda boleh saksikan untuk menambah pengetahuan anda terhadap bahasa dan warisan kita. Teka peribahasa, pengulasan lagu Melayu, keistimewaan kita. Segmen-segmen yang kami sediakan mengikut tema nilai kekeluargaan. Tanpa berlengah masa lagi, ayo kita terus ke segmen pertama, teka peribahasa. Naj, awak tak rasa ke yang kita di umur di mana kita tak perlu lagi menghafal atau mengetahui maksud peribahasa? Saya pasti ramai di antara para penonton kita pun akan rasa pelik tau dengan pilihan segmen ni. Saya rasa setuju dengan pendapat awak tu, Nana. Walaupun kita sudah meningkat usia, kita tidak sepatutnya melupakan kekayaan dan keistimewaan yang ada pada bahasa kita. Peribahasa adalah ungkapan kata yang mempunyai maksud tertentu yang biasanya merujuk kepada maksud berkias. Kalau awak semua sudah sedia, mari kita terangkan cara permainan teka peribahasa. Kru akan menunjukkan kami beberapa gambar dalam bentuk emoji dan kami berdua harus meneka peribahasa serta maksud kepada gambar yang diberikan. Kami akan diberikan jangka masa 30 saat untuk meneka dan menjawabnya dengan betul. Naj, awak dah sedia dan yakin boleh jawab soalan-soalan tu? Ya, saya yakin dan saya rasa awak pun dah sedia. Kalau gitu, jom kita mulakan permainan ni. Okey, siap. Okay. Awak dah sedia, Nana? Ya, awak dah sedia. Saya harap saya dah sedia. Okey. Ayam mencari ibu dia. Apa? Kau tanya apa? Apa Nana? Najihah cakap anak ayam mencari ibunya. Tapi salah. Saya tahu salah. Okey, jadi adakah itu betul? Salah. Saya tahu salah. Kehilangan ibu. Oh. Dekat dah dekat. Kumpulan orang yang tidak tentu berpecah-pecah akibat kehilangan atau tempat tumpuan. Oh. Soalan seterusnya. Oh, bagai ketua mengajak anak ini berjalan. Apa betul? Yes, betul. Oh, iya. Yes, betul banget. Okey, maknanya. Maknanya, Najiha. Anda tahu maknanya? Saya tak tahu maknanya. Maknanya, tak usahlah apa tu, memperbetulkan orang lain kalau dia sendiri tak betul. Boleh. Maknanya anak hari bersama-sama. Betul. Satu markah. Okay. Okay. Masih ada. Dua lagi. Okay. Seluang. Ada harapan. Okay. One, two, three. Sebab Nina sedikit rosak susu sebelum. Apa kabar dia? Sebab satu benda kecil semua rosak gitu. Okey, boleh. Betul lah, betul, hampir betul. Sebab seseorang. Yeah.
Okay, jadi baik. Sekarang sebelum kita pergi ke soalan yang terakhir, kita kira markah Nana ada dua dan Jiha ada tiga. So untuk soalan terakhir ini, kita bagi 5 markah kepada sesiapa yang dapat betul. Wow. 5 markah. 5 markah. Okay. Ya, jadi soalan terakhir. Susah ni sebab tu 5 markah. Sama tinggi kan? Dalam bentuk. Duduk sama rendah, diri sama tinggi. Adakah itu betul, Syazani? Saya rasa dan juga ada cik-cik. Alright. Duduk sama tanpa melihat. Melihat apa ya? Derajat Tom Royong. Oh, Najihah dapat peribahasa betul. Jadi Najihah dapat 5 markah. Itu adalah awak Najihah. Jadi kalau kita nak kira markah, Najihah ada 8 markah dan Nana ada 2 markah. Sekian tamat dah permainan tentang peribahasa kami tadi. Nana, apakah peribahasa yang awak paling ingat dari permainan tadi? Kalau awak pilih markah saya, markah setakat 2 sahaja, saya sudah tentu tak ingat apa-apa, Najihah. Tapi apa yang saya pelajari dalam segmen tadi, ia merupakan satu langkaji bagi saya yang setelah sekian lama tidak menduduki peribahasa akhir tahun. Awak pula akan tanya bagaimana nak? Kalau saya ada yang saya ingat-ingat lupa lah gitu, ataupun peribahasanya saya bercampur dengan maknanya, tapi permainan yang ini amat menarik kerana ia membawa saya kembali ke ia membawa saya kembali ke zaman sekolah saya. Kalau awak ingat dulu kita tungkus rumah saya kena belajar peribahasa tu. Tapi sebelum saya lupa, saya betul-betul tabik kepada pereka permainan ini kerana mereka berjaya menggunakan peribahasa untuk sesuatu yang seronok. Jadi awak di rumah pun boleh cuba permainan ini. Gunakan emoji untuk menggantikan peribahasa dan uji rakan atau ahli keluarga awak untuk meneka peribahasa tersebut. Setiap pepatah peribahasa dibentuk dan diciptakan dengan satu ikatan bahasa yang padat dan indah sehingga melekat di masyarakat kita secara turun-temurun. Sebelum kita akhiri segmen pertama ini, kini giliran anda untuk bermain teka peribahasa yang akan disertakan di akhir video ini. 5 pemenang bakal menerima habuan istimewa. Jadi, jangan ketinggalan dan semoga anda dapat menjawab kesemuanya. Sehingga kita berjumpa lagi di episod seterusnya. Bye! Bye.